Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya. Oke, seperti dengan judul videonya, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang bagaimana cara membuat video green screen dan bagaimana cara mengeditnya. Contoh videonya seperti ini. Ya, itulah tadi contoh video green screen yang saya buat. Oke, untuk membuat video green screen, kalian harus membuat video dengan latar warna hijau seperti green screen yang saya pakai ini. Namanya juga green screen, jadi warna hijau. Jika kalian timbul pertanyaan dalam benak kalian bahwa kenapa harus hijau, kenapa bukan warna biru, warna hitam, dan warna-warna lainnya, itu nanti saya akan bahas pada video saya berikutnya. Karena di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat video green screen dan bagaimana cara mengeditnya, tidak lebih dan tidak kurang. Kita lanjut. Kemudian ketika kalian sudah membuat video green screen dengan latar warna hijau seperti pada video ini, kalian harus menggunakan 3 buah lightning. Yang pertama, lightning di depan kalian untuk menerangi bagian tubuh kalian. Kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus ada lightning untuk menerangi backgroundnya, dan itu fungsinya juga untuk menghilangkan shadow atau bayangan pada bagian tubuh kalian. Karena ketika ada bayangan yang timbul pada video kalian, maka itu akan mengurangi kualitas dari green screen kalian. Seperti video ini. Di sini terdapat ada ada bayangan. Karena di sini saya hanya menggunakan 1 buah lightning karena terkendala biaya. Seperti ini. Di bagian pinggir ini terdapat kualitas dari green screennya tidak terlalu baik karena saya hanya menggunakan 1 buah lightning, dan terdapat beberapa bayangan yang tidak digapai oleh lightning saya. Oke, mari kita melangkah ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video green screen. Ya, baiklah, ketika kalian sudah membuat video green screen, kalian tinggal masuk ke aplikasinya. Dan ini dia aplikasi yang sering saya pakai, aplikasi KineMaster. Ya, setelah sudah masuk, kalian tinggal klik bulatan yang besar ini. Kemudian di sini kalian tinggal memilih aspek rasio sesuai dengan video yang kalian buat, entah itu horizontal ataupun vertikal. Dan di sini saya menggunakan aspek rasio 16:9. Iya, ketika sudah masuk di bagian media browser, di sini kalian tinggal memilih latar yang ingin kalian gunakan pada video green screen kalian nantinya. Oke, di sini saya akan mencoba latar pada aplikasi KineMaster ini. Ini adalah beberapa latar yang telah disiapkan oleh aplikasi KineMaster. Dan saya akan mencoba latar yang ini. Kemudian jika sudah, kalian tinggal klik tanda checklist. Kemudian kalian tinggal klik lapisan. Ya, perlu saya tekankan kepada teman-teman sekalian bahwa ketika kalian ingin menggunakan fitur untuk menghilangkan background green screen kalian pada aplikasi KineMaster ini, video green screen kalian itu harus dalam bentuk lapisan. Oke, tanpa basa-basi, kita klik media, terus kemudian kalian tinggal cari pada folder mana video green screen yang kalian simpan. Di sini saya akan masuk ke folder kamera, kemudian ini dia video green screen saya. Kemudian kalian tinggal klik tanda checklist. Kemudian klik backgroundnya untuk memperpanjang, geser ke kanan seperti ini. Ya, kemudian kalian tinggal klik video kalian yang dalam bentuk lapisan, kemudian geser sedikit, dan ini dia kunci chroma untuk menghilangkan background dari video green screen kalian. Kalian tinggal aktifkan dan otomatis silang. Mantap bro. Kemudian ini untuk mengatur agar video background green screennya benar-benar hilang seperti ini. Iya, seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal atur, kalian ingin menyimpannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, terserah aja. Oke, seperti ini. Dan tada, jadi ya. Dan yang seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa ketika pencahayaan kalian kurang bagus, maka akan terdapat warna-warna hijau pada bagian tubuh kalian seperti ini.
Ini penyebabnya adalah karena saya hanya menggunakan satu buah Lightning. Dan hasilnya seperti ini. Masih terdapat bayangan pada video saya. Dan jika kalian ingin membuat agar kualitas screen kalian menjadi lebih bagus, kalian menggunakan 3 Lightning agar tidak terdapat bayangan pada video green screen kalian. Tapi ini hasilnya cukup bagus ya, seperti ini. Oke, dan jika kalian ingin mendownload latar, gampang caranya, kalian tinggal keluar. Di sini cara mendownload latar di YouTube. Caranya itu kalian tinggal masuk ke YouTube. Kemudian kalian tinggal cari background apa yang kalian ingin download. Contohlah background langit. Iya, contoh seperti ini. Ini adalah background langit. Kemudian kalian tinggal klik bagikan, kemudian kalian saling linknya. Setelah itu kalian keluar lagi dan masuk ke Google Chrome. Dan kalian tinggal klik YouTube Downloader. Dan ini dia YouTube Downloader. Setelah masuk seperti ini, kalian tinggal saling linknya pada bagian yang ini. Tempel. Dan ini dia. Tetapi di sini saya akan menggunakan video dalam resolusi 144 sebagai contoh ya. Klik download. Maka seperti ini teman-teman, pasti di situs ini akan membawa kita pada iklan. Kalian tinggal klik back. Ha. Dan kemudian kalian tinggal klik download. Dan klik download lagi. Wow, dia mengarahkan kita ke Google Play lagi. Kalian tinggal klik back lagi dan klik download. Maka akan download. Ya, tidak cukup 5 detik videonya sudah terdownload. Oke, kita tinggal kembali lagi ke aplikasi Ken Masternya dan kita keluar dulu. Ini dia beberapa project yang telah saya buat. Ini tadi projectnya. Dan tinggal masuk, kemudian kalian masuk ke lapisan. Oh tidak, kalian masuk ke media. Ini untuk langsung. Oh ini dia latar yang telah saya download tadi. Ini kan? Oke, kalian tinggal klik pilih, klik tanda checklist. Oke selesai. Kita geser video green screen kita ke background yang ini. Maka hasilnya seperti ini. Bagaimana teman-teman? Cukup simpel dan tidak memerlukan sesuatu yang wow. Oke, mungkin untuk video tutorialnya mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.